Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ajma'in wa man tabi'ahum ila amma ba'd Baik, para peserta SHSB yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita keistiqomahan untuk terus belajar dan kali ini kita lanjutkan pelajaran kita yaitu penyebutan kesalahan ya atau kesalahan dalam pembacaan jus yang pertama halaman yang ketiga baris yang ketiga baik wa ala ain jangan waala tapi waala kemudian di situ ada tanda baris panjang ketemu dengan ya huruf alif maka dipanjangkan empat harokat waala abso kemudian ba huruf ba di situ dipantulkannya bukan ab sorihin tapi ab -so. kemudian huruf so ab so ya bukan bukan ab tapi ab -so ya kemudian him-ghi... izhar syafawi cepat masuk Jangan dikasih lama abasarihim -so ya tapi abṣārihim ghishā ya ghishā wa tu ya tanwin ketemu waw disebut idgham bigunnah kalau idgham bigunnah maka ditahan dikasih lama sedikit bukan dipercepat ghishā wa tu walahum tetapi ghishā wa tu wa lahum mim sukun ketemu ain izhar syafawi wa lahum adzabun ya tanwin domatain ketemu dengan ain izhar syafawi maka dikasih cepat adabun azim bukan adzabun azim tapi adzabun azim ya ainnya juga diperjelas ya baik kita ulangi yang benar وعلى أبصارهم غشاوة ولهم ولهم عذاب عظيم الحمد لله سموك أبر من لم يكن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته